Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan video sebelumnya, yang mana Marty berhasil membuat Jacob dibebaskan. Fakta lain yang perlu kalian ingat kembali, ialah saat Rachel memperlihatkan alat penyadap suara miliknya. Bagaimanakah respon Marty akan hal ini? Dan apakah Marty berhasil membangun kasinonya? Untuk tahu jawabannya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Ketika Marty tahu jika Rachel merupakan informan FBI, mereka berdua membicarakan tentang nasib Rachel ke depan. Wendy yang dari awal mencurigainya, mengatakan jika Marty harus memutus kontak dengan Rachel mulai hari ini. Tetapi Marty memiliki penilaian yang berbeda. Dia ingin memanfaatkan situasi ini dengan memberikan informasi palsu kepada agen Patty. What would you rather do? I'd like to take advantage of the situation and feed them misinformation. Excuse me. That is way too risky. Di Blue Cat, Marty dan Rachel berpura-pura berbicara santai, membahas apa yang terjadi kemarin di antara mereka berdua. Tetapi diam-diam mereka saling mengirim pesan melalui telepon mereka masing-masing. Pesan itu berisi permohonan Rachel supaya Marty melindunginya dari kartel, yang mana dengan enggan Marty menolak permintaan itu. Karena semenjak adanya penggerebekan itu, kartel mulai mempertanyakan kesetiaannya. Ketika Wendy akan pergi ke kantor, secara mengejutkan dia disekap oleh seseorang. Sementara Marty sendiri kini tengah menunggu Wendy, karena hari ini mereka berdua ada pertemuan dengan asisten Helen mengenai wawancara yang akan datang dengan seorang reporter. Wawancara itu dikhususkan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan kasinonya kepada khalayak umum, di mana dia menyarankan agar Marty dan Wendy ikut serta dalam wawancara itu dengan berpura-pura senang meskipun ada pengawasan dari FBI. Speaking of which, when are we expecting Wendy? Wendy sendiri kini sedang disekap dan dibawa ke tempat antah berantah. Marty yang menelpon Wendy namun tak dijawab, membuatnya khawatir sehingga dia mulai melacak telepon Wendy, di mana dari pelacakan itu mengantarkan Marty ke sebuah tanah lapang. Di sana ia menemukan mobil Wendy lengkap dengan barang pribadinya, yang mana hal itu membuat Marty yakin jika nyawa istrinya sedang dalam bahaya. Cukup masuk akal jika Marty menuduh Darlene sebagai pelaku penculikan ini. Pasalnya Wendy telah membakar ladang mereka dan memberikan janji palsu tentang adopsi bayi. Tetapi Darlene menyangkal semua tuduhan yang Marty ucapkan. Ucapan Darlene ternyata bukan omong kosong belaka, karena dalang dibalik penculikan Wendy adalah Mason yang menuduh Wendy telah menyebabkan bayinya diambil. Mason yang saat itu mulai kehilangan kendali, bahkan sampai berniat menghabisi Wendy saat itu juga. Insting bertahan hidup Wendy tentu muncul di sini. Dia menawarkan untuk membantunya mendapatkan putranya kembali, dengan catatan Mason mengizinkannya menelpon Marty. I don't have anything to gain from taking your son, but I can get him back. But I have to be alive. Mason menuntut agar Marty mengembalikan putranya malam ini juga. Jika dia gagal atau lapor polisi, maka nyawa Wendy yang akan jadi taruhannya. Call Wilkes, he'll help you. He knows people in almost every state agency. Sesuai arahan Wendy, Marty datang ke rumah Charles untuk meminta bantuannya. Wendy has been kidnapped. Okay? Kidnapped. That's right. Yeah, her life's in danger. Saat ditawan oleh Mason, Wendy mengungkapkan bahwa tulang yang ditemukan di ladang Jacob memang mayat mendiang istrinya. Dia dan Marty lah yang mengganti tulang-tulang itu agar seolah-olah tulang itu menjadi jenazah leluhur Jacob. Informasi itu ternyata mampu membuat Mason sedikit melunak, sehingga ketika Wendy selesai buang air kecil, Mason tak lagi mengikat tangannya dan melonggarkan pengawasan. Momen ini tentu segera Wendy manfaatkan untuk kabur. Sayangnya usaha Wendy ini sia-sia. Mason yang memiliki fisik lebih kuat dapat dengan mudah menangkapnya kembali. Sementara itu Marty dan Charles kini pergi ke dinas sosial, berusaha meyakinkan administrator supaya memberikan Zack kepada Marty sebagai wali sementara. Administrator menyetujui permintaan mereka, di mana Zack akan diberikan kepada Marty dalam 10 hari ke depan. Tetapi Marty membujuknya untuk melakukannya hari ini juga, dengan alasan Mason telah menderita begitu banyak kehilangan dalam hidupnya. Jika dinas sosial menahan satu-satunya keluarga yang dia miliki, Marty mengkhawatirkan kesehatan mental si pendeta. I'm asking for your help as a fellow man, fellow Christian, to help steady this man's soul.
Begitu Marty mendapatkan Zack, dia memperlihatkan bayinya kepada Mason, yang kemudian Mason memberikan alamat di mana dia menahan Wendy. Proses penukaran Sandra itu ternyata tak semulus yang Marty kira. Meski dia telah memberikan apa yang Mason inginkan, ternyata Mason masih menahan mereka di basement rumahnya. Kurangnya kepercayaan Mason terhadap Marty membuat mereka saling beradu argumen. Melihat Mason menodongkan senjata, insting mempertahankan diri Wendy kembali keluar. Dia berniat menusuk Mason dengan obeng di tangannya. Marty berhasil mengambil alih pistolnya dan terpaksa menembak leher Mason karena dia sempat mengancam akan membunuh Wendy. Marty sempat mencoba menghentikan pendarahannya, tetapi terlambat karena Mason mati kehabisan darah. Dengan segera mereka membersihkan ruang bawah tanah dari darah Mason dan mengkremasi jenazahnya di rumah duka untuk menghilangkan jejak. Pada akhirnya Wendy membawa pulang Zack sebagai anak angkat. Keluarga Marty menggunakan Zack untuk membantu menampilkan citra keluarga bahagia selama liputan wawancara dengan perwakilan hubungan masyarakat yang saat itu tengah mencoba menciptakan liputan positif tentang proyek kasino yang Marty rencanakan. Dalam sebuah adegan, diperlihatkan Ruth bersama ayahnya bertemu dengan penadah barang curian. Pria itu menawarkan uang $10,000 apabila Kat bisa memberikannya sebuah sistem kamera inframerah yang biasa dipasang pada kapal-kapal canggih. Kat yang memang seorang atlet bajing loncat tentu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Sehingga di keesokan harinya, mereka mulai menyisir dana untuk mencari kapal yang memiliki sistem kamera canggih itu. Singkat cerita, setelah mereka mendapatkannya, malam harinya mereka mulai beraksi. Ketangkasan serta pengalaman ayah dan anak ini ternyata tak menjadi jaminan bisa berhasil 100%. Di mana si pemilik kapal menyadari pencurian itu, sehingga memaksa mereka bersembunyi di bawah dermaga. Sebagai anak yang berbakti dengan orang tua, sudah barang tentu Ruth menangis histeris karena merasa menjadi penyebab kegagalan ini. Tetapi sang ayah yang memang seorang atlet sejati merasa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Lagi pula masih ada banyak kapal yang bisa kita curi suatu hari nanti. Demi membayar kegagalan ini, Ruth merencanakan sebuah perampokan yang lebih besar, di mana targetnya adalah uang kartel yang disimpan Marty. Moving it to the funeral home. Let's go get it then. Di episode 8 ini, Tak dengan panik memanggil para medis untuk membantu Rahel yang pingsan di lantai. Adegan kemudian membawa kita kembali ke 30 menit sebelum Rahel overdosis, di mana dia terlihat menghirup heroin dan pingsan. 3 jam sebelum hal itu terjadi, Rahel yang mulai kecanduan obat-obatan sengaja membeli narkoba dengan dosis yang lebih besar. Timeline kemudian melompat ke sehari sebelumnya, di mana dealer yang menjual heroin kepada Rahel itu terlihat mengambil paket heroin di salah satu distributor bernama Amos, di mana pada 3 hari sebelumnya diketahui jika pemasok heroin itu tak lain adalah Jacob Snell. Apakah kalian mulai melihat hubungannya di sini? Ini adalah kilas balik 4 malam sebelum Rahel overdosis yang benar-benar membuat keseluruhan cerita menjadi lebih utuh. Adegan penutup itu muncul saat Darlene menghancurkan fentanyl dan mencampurkannya ke produk heroinnya. Saat dia mencampur, dia menggumamkan ayat-ayat Alkitab tentang kematian. Pada dasarnya, tindakan ini adalah cara untuk membalas dendam dengan membuat para pembeli kartel mati overdosis. Sementara itu, Wendy mendapat surat dari Komisi Perjudian yang menyatakan jika mereka menolak pembukaan kasinonya. Tentu hal ini adalah mimpi buruk ketika Wendy mempertanyakan langkah apa yang harus diambil. Marty yang masih terbayang kematian Mason tidak mampu berpikir jernih seperti biasanya, sehingga Wendy memutuskan untuk kembali mendekati Charles. Dan pada saat bersamaan, Marty mendapat kabar jika Rahel mengalami overdosis. Ketika Marty bersiap untuk menjenguknya, Wendy sekarang berada di dermaga Charles, tak lain untuk kembali membujuknya supaya membantu proses pelobian kasinonya. Tetapi Charles yang patah hati karena cintanya sempat Wendy tolak, merasa tak memiliki hasrat untuk membantunya lagi. Nope, can't do it. Can't or won't. It's too late. Marty ada di rumah sakit untuk menemui Rahel. Dia berbisik apakah Rahel masih memasang kabel penyadapnya. Dia menjawab kalau petugas medis telah melepasnya,
jadi Marty bisa bebas berbicara tanpa takut dimonitor oleh FBI. Di sana Marty meminta maaf telah melibatkannya dalam situasi ini. Tetapi permintaan maaf ini sama sekali tak merubah apapun. Rahel menjelaskan ketika dia bangun, dia lega karena masih diberi umur panjang. Tapi apa pentingnya umur panjang ini jika hidupnya terus dikontrol oleh FBI? Ingin membayar kesalahannya, Marty pun berjanji akan mengeluarkannya dari jeratan FBI. Efek dari banyaknya korban overdosis, FBI menanggapinya dengan menggerebek distributor heroin beracun itu. Meski Amos sempat melarikan diri, FBI yang telah mengepung markasnya berhasil menangkapnya kembali. Sementara di markas FBI sendiri, fenomena overdosis ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Ada yang beranggapan jika heroin tersebut ada hubungannya dengan kartel Navarro. Agent Petty kemudian menyela, dia tidak setuju dengan anggapan itu, karena jika iya, maka kasus overdosis akan terjadi di seluruh negara bagian Amerika. Tetapi dalam hal ini, kasus OD hanya terjadi di Chicago dan Ozark saja. Yang mana fakta ini mengindikasikan dua hal. Kalau heroin itu tidak berasal dari Chicago, berarti heroin itu pasti bersumber dari Ozark. Fenomena OD ini tentu sangat merugikan kartel, sehingga Helen ditunjuk untuk mencari penyebab kejadian ini melalui Amos yang saat ini Helen tebus dari penjara. Setelah melakukan interogasi dengan sedikit penyiksaan, dari sana Helen menyimpulkan jika penyampur heroin dengan fentanyl ini bukan dari pihak mereka, melainkan dari pemasok heroin itu sendiri, yang tak lain adalah Jacob. Setelah gagal mendapat dukungan dari Charles, Wendy mendapat informasi jika Charles memiliki banyak utang. Tetapi ketika Wendy membicarakan hal itu, Marty lagi-lagi tidak menggubrisnya sama sekali. Yang pada akhirnya, Wendy melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari Marty, di mana dia meminta bantuan Jonah yang memiliki rekening luar negeri untuk mentransfer uang kartel ke rekening Charles secara anonim. Marty yang tak tahu soal hal ini tentu saja kaget ketika Helen mempertanyakan mengapa ada penarikan 1,8 juta dolar dari rekening konstruksi. Tetapi dengan tenang Marty membual kalau dia perlu membayar uang muka infrastruktur sebelum pembangunan dimulai. Untungnya Marty lolos uji kebohongan, sehingga Helen segera mengalihkan pembicaraan dengan membahas soal Jacob yang mencampur produknya. Jelas kartel sangat marah dengan penyelewengan ini, sehingga kartel berniat untuk membunuh Jacob. The cartel is going to do what the cartel does. The casino is on their land. The casino is going to get built with or without them. Ketika Marty kembali ke rumah, dia bertanya mengenai 1,8 juta yang hilang. Wendy mengungkapkan bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan Charles supaya pembangunan kasino bisa segera terlaksana. Di sana Marty marah karena merasa jika Wendy tidak membicarakan hal ini lebih dulu dengannya. Padahal jelas-jelas jika Wendy sempat membahas permasalahan ini. Hanya saja Marty mengacuhkannya. Jacob yang mendengar adanya rumor overdosis ini menanyakan apakah Darlene mencampur sesuatu ke produk heroinnya. Darlene mengiyakan pertanyaan itu. Dia mengaku masih tidak senang dengan sikap kartel yang selalu mengatur-atur dirinya. Sikap gegabah Darin tentu saja membuat Jacob bergeming. Ia tahu jika kartel pasti akan melakukan sesuatu padanya. Sementara itu pengacara Charles mengabarkan jika ada sumbangan besar masuk ke beberapa rekeningnya. Melihat nominal dana itu sama dengan jumlah hutangnya, tentu saja Charles curiga. Sehingga sebelum menerima uang itu, Charles ingin tahu lebih dulu dari mana uang ini berasal. Di sisi lain, rencana Langmore untuk mencuri uang kartel tampaknya benar-benar akan mereka lakukan. Dimana Ruth mulai masuk ke rumah duka Marty dengan bertingkah ingin belajar mengelola rumah duka tersebut. Aksi Ruth ini sebenarnya untuk melihat Harry memasukkan kode alarm serta mengejar ruangan yang mungkin disanalah Marty menyimpan uangnya. Beberapa hari kemudian, Ruth dipanggil ke sekolah keponakannya. Sebelum kepala sekolah itu berbicara, Ruth berapi-api untuk mengizinkan Wade kembali ke bangku sekolah. Karena Wade berbeda dengan Langmore, dia orang yang pintar dan tidak kriminal. Tapi ternyata tujuan dia memanggil Ruth kemari tak lain untuk mengabarkan jika pihak sekolah batal mengeluarkan ponakannya. Karena ada seorang donatur yang tak ingin disebutkan namanya datang kemari untuk meminta Wade diberi satu kesempatan lagi. Meski tak disebutkan namanya, Ruth tahu jika donatur itu pasti adalah Marty. Sehingga ketika Marty tengah searching mengenai nama Agent Petty, Ruth datang untuk mengucapkan rasa terima kasihnya.
Meski Marty sudah berbaik hati padanya, ternyata hal itu tidak mengurungkan niatannya untuk menjegal Marty. Dimana ketika Marty pulang ke rumah, diam-diam Ruth mengambil kunci. Yang bisa kita tebak, kunci itu pasti adalah kunci pintu di rumah duka. Ketika keluarga Marty makan malam, dia ditelepon oleh Helen yang menyeratkan jika dia mendapatkan informasi penting mengenai Patty. Sehingga di keesokan harinya, Marty mengatur pertemuan dengan Patty di sebuah restoran. Tanpa basa-basi, Marty memperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan Sicario Cartel tengah membantu menyuntikkan heroin ke tangan ibunya. Marty bilang jika Patty masih menahan Rahel, dia akan melakukan sesuatu kepada ibunya. Sementara itu pengacara Charles memberitahu jika donatur itu bernama Michael Fleming. Merasa jika nama itu bukan dari nama pesaing, tanpa pikir panjang Charles menyuruhnya untuk menerima uang itu. Di sebuah acara pesta, Wendy muncul untuk mengajak Charles berbicara. Dia secara terang-terangan mengatakan jika dia dan Marty mentransfer uang atas nama Michael Fleming untuknya. Jelas jika ini dimaksudkan untuk menyuapnya. Tetapi dengan tegas Charles tetap menolak untuk membantu Wendy membangun kasinonya. Sayangnya uang yang Charles terima ini adalah uang dari kartel. Jadi secara tak langsung, dia terlibat ke dalam bisnis obat-obatan terlarang. Jadi Charles tak ada pilihan lain selain menuruti apa yang Wendy minta. You fucking set me up. Di malam harinya, ayah dan anak ini kembali beraksi. Dengan kunci di tangan serta kode alarm yang Ruth ketahui, dengan mudah mereka masuk ke dalam rumah duka. Ruth yakin jika uang itu disimpan di ruang peti, karena ruangan inilah satu-satunya tempat yang terkunci. Tetapi ketika mereka masuk, mereka tak menemukan apa-apa selain peti-peti kosong. Kegagalan inilah yang akhirnya membuat Kat marah. Ia bahkan sempat menampar Ruth hingga jatuh ke lantai. Ternyata sebelumnya, Martini telah memindahkan uangnya ke mausoleum pemakaman Buddy. Dia terlihat mengambil beberapa dolar yang rencananya akan ia berikan kepada Rahel. Di Blue Cat, Marty bilang jika Patty tidak akan mengganggunya lagi. Dia juga telah membayar tiket pesawat dan menjelaskan bahwa ada fasilitas rehabilitasi yang sudah ia bayar untuknya. Jasa Marty ini sungguh hadiah yang tak terkira nilainya. Dia pun mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih padanya. Ketika Jacob dan Darren selesai mengikuti acara gereja, mereka masuk ke mobil untuk pulang ke rumah. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan, ada sebuah kontainer menghalangi jalan mereka. Hingga kemudian, episode ini berakhir ketika Marty dan Wendy menunggu Charlotte. Ketika dia kembali ke rumah, Charlotte memberitahu mereka bahwa dia ingin berbicara. Charlotte melontarkan pernyataan mengejutkan bahwa dia menginginkan hidup mandiri. Marty dan Wendy jelas menganggap ini konyol. Bagaimana mungkin seorang remaja belia bisa hidup tanpa bantuan orang tua? Tetapi Charlotte yang merasa lingkungan keluarganya toksik, bersikuku ingin hidup bebas layaknya orang dewasa. Akankah Marty mengizinkan permintaan putrinya ini? Jika iya, tentu hal ini akan menambah bebannya sebagai kepala keluarga. Karena Marty akan lebih kesulitan menjaga keluarganya jika mereka tidak bersatu. Untuk tahu kisah selanjutnya, tunggu jawabannya di video minggu depan.